Warga Banjarmasin dihebohkan dengan ditemukannya mayat seorang wanita dengan kondisi kepala terputus dari badannya. Warga Banjarmasin dihebohkan dengan ditemukannya mayat seorang wanita dengan kondisi kepala terputus dari badannya di Jalan Belitung, Gang Keluarga, RT 7, RW 1, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah pada Rabu 2 Juni 2021. Sejumlah foto dan video tersebar di beberapa grup WhatsApp yang memperlihatkan kondisi mayat tergeletak di samping sebuah rumah kosong dengan kondisi telanjang bulat. Dikutip dari tribunbanjarmasin.com, kepolisian langsung melakukan pengamanan lokasi di tempat ditemukannya sesosok mayat perempuan dengan kondisi mengenaskan. Garis polisi langsung dibentangkan untuk mengamankan area sementara kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Rahmat Hendrawan pun langsung turun ke lokasi penemuan mayat perempuan dengan kondisi kepala terputus tersebut. Kapolresta mengatakan, sosok mayat perempuan yang diduga merupakan korban pembunuhan tersebut ditemukan tanpa busana dengan posisi terlentang. Saat ditemukan, kepala korban disebut sudah terpisah dari tubuhnya dan berada kurang lebih 10 meter dari titik tubuh korban tergeletak. Mirisnya, korban diperkirakan masih remaja, berusia belasan tahun dan diduga pelaku pembunuhan lebih dari satu orang. Ini berawal dari laporan warga, kata dia. Menurutnya, penemuan mayat tanpa kepala seorang wanita diduga pembunuhan sekitar umur 15-16 tahun ini, pembunuh mungkin dilakukan lebih dari satu pelaku. Kepolisian, kata dia, melakukan identifikasi dan olah TKP agar autopsi terhadap dan mayat korban dapat segera dilakukan. Selanjutnya, dilakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan sadis tersebut. Dirinya menuturkan, ada bercak darah, pakaian dalam, dan baju, HP dan identitas lain belum ditemukan, masih dilakukan identifikasi. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.